Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana penuh keberkahan dan kebahagiaan ini, mari kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing dalam melanjutkan karya pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, kiranya di momen yang berbahagia ini, yaitu memperingati hari jadi ke-276 Kabupaten Probolinggo, semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Probolinggo agar kehidupan kita semua selalu dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah saat ini pandemi COVID-19 berangsur terkendali. Sudah tiba waktunya bagi Kabupaten Probolinggo untuk bangkit, kembali menata sendi-sendi kehidupan yang sempat terguncang. Mari kita jadikan momen ini sebagai momen pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan kemajuan Kabupaten Probolinggo yang berkelanjutan. Bekerja bersama-sama mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi. Kita dorong bersama agar UMKM kita, pasar-pasar tradisional kita, destinasi wisata kita, bisnis-bisnis kecil, sedang dan besar di Kabupaten Probolinggo kembali bergerak maju agar perekonomian kita tumbuh. Dengan perekonomian yang kembali tumbuh, kita akan lebih mampu berbagi dan memberikan perlindungan sosial kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, juga kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi. Dengan perekonomian yang kembali tumbuh, kita akan lebih mampu membangun infrastruktur dasar di Kabupaten Probolinggo. Dengan infrastruktur dasar yang mantap, maka kebutuhan-kebutuhan dasar kita akan lebih mudah terpenuhi. Dari pandemi yang telah terjadi, kita disandarkan betapa berharganya kesehatan. Maka mari kita bersama-sama menjadi pengingat kepada orang-orang terdekat agar senantiasa menjaga kesehatan kita. Dan ingat, wabah belum sepenuhnya berlalu. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan dimanapun. Dalam momentum hari jadi Kabupaten Probolinggo, saya tegaskan kembali, kita tingkatkan layanan pendidikan berkualitas untuk anak-anak Kabupaten Probolinggo sehingga kelak generasi muda di Kabupaten Probolinggo tampil menjadi generasi cemerlang yang membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, selamat hari jadi ke-276 Kabupaten Probolinggo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menuju Kabupaten Probolinggo, Baldatun Thayyibatun Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.